Karena pernah kan dijengkel saya nangis mau datang. Bayangkan loh Pak Prabowo tuh bilang betul nih Bu Mega mau datang. Iya Pak, yang kasih tahu ke saya ini. Terus Pak bilang, wah kalau gitu saya mesti ini dong, kan menghormati beliau, saya mesti ganti pakaian dulu. Kan terus beliau pakaian pencaksilat itu loh. Lalu saya waktu datang kan, terus dia bilang, Pak Prabowo udah nungguin ibu dari tadi. Oh iya, oh maaf dong, kan saya nggak mikir kalau beliau akan menjemput saya. Gitu kan. Nah terus kan, terus ada salah satu yang selalu dekat dengan Bondo Kanda. Mbak lupa ya, lupa apa ya? Lo kan Pak Bowo selalu suka nanyakan lu, kapan ya kalau punya kan janji sama saya. Katanya mau bikin nasi goreng. Karena nasi goreng saya tuh top lo. Gak tau loh, kenapa Gus Dur nanti kan gitu, dokter telepon manggil saya kan mbak, aku tepo ya, oh ya mas di mana gitu kan, saya udah di depan pintu, nasi goreng gitu, ya pasti minta nasi goreng, dan itu saya bikinkan sendiri, gitu loh. Nah kalau diantara pemimpin aja bisa begitu, saya tuh pikir ya, Indonesia sekarang, pokoknya saya pengen dukung pemimpin yang